Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dulur dengan saya Sudarsono dalam channel Cakra Sudarsana TV channel. Di kesempatan hari ini kami akan berkunjung ke rumah teman atau silaturahmi rumah teman kami yang agak terpencil jauh dengan jalan pokok, ya, jalan dusun. Dari rumah saya kurang lebih 300 meter dengan menyusuri jalan seperti ini, dulur. Sangat turunnya sangat tajam sekali. Bila musim hujan sangat licin. Kalau mau lewat jalan seperti ini harus memakai sepatu boot atau sepatu slok. Ya, ini saya berjalan kira-kira 100 meter dari rumah saya. Ini juga ada satu rumah tetangga kami tinggal di pekarangan yang jauh dengan jalan beton. Kalau di dusun kami jalannya di cor beton. Yang masih menuju rumahnya harus melewati jalan setapak. Kalau hujan sangat licin sekali karena turunnya teramat sangat. Dan saya masih berjalan terus. Ini nanti di bawah ada sungai. Karena kemarin juga ada gerimis agak licin, harus hati-hati. Kami hanya memakai sandal jepit. Untuk teman saya ini, dulu waktu kecil saya juga sering main ke rumahnya bersama ayah saya. Karena ayahnya teman saya ini adalah teman akrab bapak saya. Orangnya sangat baik, sering kasih nasihat buat saya hati-hati dalam bekerja, dalam merantau harus selalu mengalah sama orang. Itu nasihat yang masih saya ingat sampai sekarang. Ini saya nyampe di sebuah sungai. Sungainya enggak begitu besar. Dan di pinggir sungai ini juga ada sumber air. Sumber air pada zaman dulu sebelum ada pam atau perusahaan air minum bantuan dari pemerintah. Sumber air ini adalah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kami, juga tetangga mencari air, juga mandi juga di sungai ini. Dari sungai kita menyusuri jalan setapak lagi. Ini posisinya naik. Sampah-sampah daun juga
berserakan di sini. Kalau dilihat kanan kiri jalan ini seperti hutan. Ada pohon kopi, juga durian. Kira-kira mungkin ini sudah setengah perjalanan dari rumah saya menuju ke rumah teman saya. Di atas nanti ada pertigaan. Untuk yang sebelah kanan untuk menuju ke kebun atau ladang, dan kami mengambil yang ke kiri. Setapak yang ke kiri untuk menuju rumah teman saya. Ini untuk motor juga nggak berani lewat sini, karena jalan menuju ke sini turunannya sangat tajam. Nah, bisa dibayangkan apabila di malam hari, apalagi di waktu musim hujan, terus ingin cari atau ingin belanja ke warung juga sangat jauh. Jalannya licin, juga nggak ada penerangan. Mungkin bawa lampu senter dan juga harus pakai sepatu boot atau sepatu slok. Wah, kok ngarit ta? Aduh. Mlaku-mlaku. Barang go HP. Gambar yo. Orangnya baru pulang ya, dari mulai. Mencari rumput dari kebun. Delok nganu pemandangannya iki lho. Pegunungan. Jurang-jurang. Iya. Mangga-mangga aku ora tau rene. Lho anak sampean kok gak nduk kene, Gunno? Oh, wis gak tau rene blas ya. Rene orang kase lah. Mari dhewe pak. Iya. Lah sampeane dhewe ya iki. Iya. Oh, omah sakmene gedhe. Ini adalah rumahnya, Bro. Untuk rumahnya lumayan besar. Iya. Namun hanya di tempati sendirian tanpa teman. Untuk di sebelah kiri rumah ini dulu juga ada rumah. Dan ini bekasnya dulu. Orangnya sudah pindah ke tempat yang agak ramai, yang banyak tetangga. Rumahnya sangat gelap, Bro. Padahal ini sekitar pukul 4 sore. Memang sudah gelap. Sampeyan kaya termasuk bobotah ya ben ndok kene ora jer pindah ngedol lah piye iki. Pindah ngedol kan nanti sih ya. Ya ora duwe kon. Ora wis sampe bulan iki ya, mari ya. Yo. Dari opo ibu? Disimpen sak delok-delokan. Ini kok ya anu lenteng sampai sore sampai gelo sama metu-metu nek sore bukan gelo ya
iku nganu sugrane pring gene prato. Iya, iki mung dijogo mesin iki kae iki Mas, gak blancing. Anu prato iku tuku pring anggen sampean ngono lah. Etan kono, tuh gene gane marmi, sing tunggone marmi. Ayo grajane mesti ndok kono kuwi. Iya nek sing kene. Dhisik kok etan kono. Iki Mas gadahi marmi lah. Duduk kono Mas sepedamu lah. Ora nggo sepeda. Oh, sepeda. Anu mesti. Kemarin TV-TV itu ya gak tau nyetel ya. Eh, radio TV ya. Ya, radio dong. Radio jarang ngonel bareng ngono ini kok nggon kulo. Jarang tau nek iki. Dise TV ya nganu sih. Iya. Sampean. Oh, masa ini gede ini dewe apa ini tuh, tuh ini tapi itu yang tunggu dewe ya ngantuk ada ngantuk ya di kemarin aku gawe kalau gitu ya iya jalan gawe kok ngani sapi lulu loro apa kabeh doro-doro kuwi lho iki doro iki doro apa sing kidul go wedhe doro ya iku tas tak idene awak 20 dina mbok selikur dina lho jek jaro ibe jek tas iki janene cara tak idene ya wis manak lah dhisik tak celukne anu jere dalane lunyu aku arah-arah sentene ngono lah lumayan ya Rene, tapi orang tak cegat dulu gue seger terus ini tak cegat dulu nih kok apa nih kok bisa saimin lah alasannya dalamnya lunyu ki pokoknya sepedaan Rene gak patah wani ngono ya jadi ya wani yang saya tahu kasih seger aku lah mau dewe cara aku mau dewe ya Rene yang kita cegat dulu kan karena ya jadwal ya wes mana ini aku aja wes nopo iki yang wong rono iki jek kena ya. Iki. Jenggo ning ponari. Iya. Kalau aku munggah cukup bonan ngene ya. Iya. Aku sawe ya, gak dolen rene. Sawe awakmu gak rene. Sat ruwae mbah wis gak enek iki wis. Lah ya. Ya wis ngono ae, aku tak ngidul. Kamu ngidul. Heeh, sampean ngadus. Iya. Pitik akeh. Babon tok, babon iki kuwi wong. Entekne video, Sob. Iki ge opo iki, Bro? Ini kayu ta? Ah, ya gede ya. Iki lho. Iya. Tok. Mangi ya tak gek tok ngono ati kene gak gek. Ya gek tak. Ya wis. Heeh. Tak on ngidul. Oh, ngene. Karena waktu sudah sore bro, ini teman saya juga belum mandi ini, jadi saya mau pulang dulu agak takut nanti gelap. Untuk pulang saya melewati jalan yang sebelah barat, tidak lewat jalan waktu kami berangkat tadi, ini melewati belakang rumah. Enggak begitu jauh tapi sangat ekstrim untuk jalan. Ini turunan yang sangat tajam, harus hati-hati. Daun-daun kering ini juga licin. Kalau kita terpleset mungkin bisa fatal. Karena di bawah juga sangat dalam sekali untuk jurang. Itu nampak rumahnya, kami tengok dari bawah.
Di bawah sana ada sungai, Bro. Sungai tembusan yang kami lewati tadi. Juga ada mata air. Ini adalah sungai yang kami maksud. Ada jembatan bambu. Ini saya berada di atas jembatan, Bro. Di sebelah kiri kami ada mata air yang dulunya juga tempat untuk mencari air minum, juga tempat untuk mandi. Sekarang sudah enggak terurus. Padahal mata air ini dulu sangat berjasa buat mencukupi kebutuhan air untuk kami dan tetangga. Dan ini bekas tebing yang longsor di waktu musim hujan, mudah longsor. Dan untuk menuju ke rumah saya mengambil jalan pintas, Bro, biar nggak terlalu jauh. Ini melewati kebun saya sendiri. Dan ini adalah di belakang rumah saya. Ini limbah kayu di waktu kami bekerja. Limbah serutan kayu kami buang ke kebun agar membusuk dan jadi pupuk. Inilah kondisi rumah kami bila dilihat dari sebelah utara. Alhamdulillah, Bro, sudah nyampe rumah. Dan demikian video kami kali ini, semoga
teman-teman menyukai video ini. Yang belum subscribe, tolong bantu atau dukung channel kami, channel ini, agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.